Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Mumpung saya belum lupa, saya ingatkan, malam ini kita sudah memasuki tanggal 9 Muharram. Kalau tanggal Masehi masih tanggal 8. Tanggal 9-nya nanti jam 12. Kalau Hijriah hitungannya adalah Maghrib. Setelah Maghrib ganti tanggal. Kenapa saya katakan memasuki tanggal 9? Ini ada ibadah yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ibadah puasa sunnah yang namanya puasa hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Nabi dan para sahabat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, datang di Madinah melihat orang-orang Yahudi itu puasa hari ke-10 bulan Muharram. Hari ke-10 itu bahasa Arabnya Asyura. Kemudian Nabi tanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, kenapa kalian puasa pada hari ini, pada hari Asyura? Jawab mereka, orang Yahudi, hari ini adalah hari keramat bagi kami. Sebab pada hari ini, hari ke-10 bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi kami, yaitu Nabi Musa alaihi salam, dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Nabi Isa, Nabi Musa dikejar, ya, dikejar Firaun dan bala tentaranya sampai sampai mentok, jadi di pinggir pantai gitu, sudah tidak bisa lari lagi, tidak bisa menghindar lagi. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa diselamatkan. Tidak bisa lari ke darat, larinya ke laut. Ke laut, laut itu dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa dan para umatnya bisa menempuh jalan yang di laut itu, yang di laut lah terbelah itu. Dan itu riwayat itu ada dalam Al-Quran, juga ada di dalam Injil Taurat. Ya. Jadi itu mutawatir. Nabi Musa dikejar Fir'aun akan dibunuh, tapi oleh Allah diselamatkan di Laut Merah. Ya. Laut Merah itu dibelah dengan tongkat Nabi Musa, merupakan mukjizat dari Allah diberikan kepada beliau. Tongkat itu dipukulkan di laut, akhirnya laut terbelah, bisa lari. Nah, kemudian di situ Nabi Musa dan bala tentaranya selamat, sementara Fir'aun juga ikut memburu, mengejar Nabi Musa itu. Dan di tengah laut
di tengah lautan. Akhirnya jalan tol yang dibelah oleh tongkat Nabi Musa tadi itu kembali, dari lautnya kembali. Akhirnya apa? Fir'aun tenggelam, ya, ditenggelamkan oleh Allah. Ya, sebenarnya Fir'aun waktu itu berupaya tobat, jadi sudah tenggelam, sudah sampai ke leher itu ya. Itu dia tobat. Amantu bi Rabbi Musa. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Yang sebelumnya dia mengaku Tuhan. Dan ini oleh Allah, Fir'aun, jasadnya Fir'aun, mayatnya Fir'aun ini memang diselamatkan. Ya, diselamatkan supaya menjadi peringatan, ya, bagi orang-orang setelah itu. Ceritanya panjang. Ya. Akhirnya sampai sekarang ada piramid-piramid di Mesir itu, salah satunya piramid itu berisi mayatnya Fir'aun. Orang Barat menyebut Parau. Pernah ada film, saya pernah melihat itu, Land of Paraus. Jadi kuburannya Fir'aun itu difilmkan, bagus sekali, tekniknya bagus sekali. Nah, disitulah orang-orang Yahudi memperingati hari itu, hari penyelamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu pada hari ke-10, ya, bulan Muharram, Asyura. Maka mereka berpuasa untuk menghormati itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW berkomentar, kalau begitu kami, ya, aku dan para sahabat ini lebih berhak untuk berpuasa daripada kamu. Sebab kalau kamu puasa Asyura hanya karena penyelamatan Nabi Musa di kerjaan Fir'aun, maka di dalam Al-Quran, dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan pada hari Asyura itu juga menyelamatkan nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi nabi, misalnya nabi Ibrahim, ya, nabi Nuh, Nabi Yunus, itu kan juga terkena musibah-musibah, ya. Misalnya Nabi Yunus saja, Nabi Yunus itu mendapat musibah, itu ditelan oleh ikan nun, ya, ikan busar, ditelan, ya, berbulan-bulan. Ya. Makanya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akhirnya diselamatkan Nabi Yunus. Kemudian ya, nabi-nabi yang lain. Jadi aku lebih berhak berpuasa daripada kamu sekalian. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu, hari Asyura. Nah, kemudian apa hubungannya dengan hari Tasu'a, hari ke-9? Nabi itu sangat benci, ya, sangat benci terhadap budaya orang Yahudi. Bukan benci orangnya, ya, benci budaya, kelakuan, ya, kelakuan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kelakuannya tidak bagus, sombong, ya, sampai sekarang Israel itu sombong, ya, kemudian ya, sombong terutama, ya, dan lain-lain, benci. Termasuk ya budaya pakaiannya itu, orang Yahudi itu budayanya, ya, waktu itu ya,
budayanya itu memelihara kumis sampai panjang, memelihara kumis, kemudian nyukur jenggot. Orang Yahudi itu kalau sekarang kita bisa lihat itu ya, orang Israel itu kalau yang asli Yahudi ya, itu kumisnya itu sampai menutup mulut, kumisnya itu kebanggaan kumis itu. Sementara mereka nyukur jenggot, maka Nabi supaya beda dengan mereka ya, itu menganjurkan pada pengikutnya kebalikannya, nyukur kumis dan memelihara jenggot ya, memelihara jenggot itu asbabul wurudnya seperti itu. Kenapa disunahkan melihara jenggot ya, ya karena ini waktu itu seperti itu. Maka dalam hal ibadah pun ya, wah ini nanti kalau puasa Asyura disyariatkan dalam Islam, nanti dikira niru Yahudi. Supaya tidak dianggap niru Yahudi, maka dibedakan. Kalau puasanya orang Islam ya, di samping hari ke-10 juga hari ke-9. Hari puasa Tasu'a itu, jadi besok malam ini juga sudah masuk tanggal 9. Jadi besok pagi kita disunahkan puasa sunnah Tasu'a hari ke-9. Besok lusa kita disunahkan untuk berpuasa hari Asyura. Adapun fadilahnya sangat besar ya, pokoknya banyak. Salah satunya hadis Nabi, barang siapa puasa hari Asyura maka akan diampunkan dosa-dosanya setahun terakhir yang lalu ya, kan lumayan ya, lumayan. Itu salah satunya gitu ya, salah satunya. Untuk itu ini saya ingatkan ya, yang ada kesempatan ya, yang ada kesempatan. Misalnya tidak ada kesempatan ya, misalnya pas ibu-ibu sang uzur ya, tidak bisa puasa, ya, uzur. Mungkin pas pergian jauh, ya, mungkin sulit puasa ya, tidak usah, tidak apa-apa. Pung itu sunnah, ya, sunnah. Kita lanjutkan pengajian kita. Kemarin, minggu kemarin, domanud duyun, menanggung hutang, itu sudah kita bahas. Dan itu dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ada jenazah yang oleh sahabat Nabi, Nabi dimohon untuk menyolatkan jenazah. Tapi Nabi tanya, apakah orang itu punya hutang? Ya. Jadi hutang. Maka jawab para jamaah, ya punya, punya hutang. Kemudian, apakah jenazah ini punya harta, cadangan untuk membayar hutang? Tidak, ya. Maka Nabi tidak mau menyolati, tetapi menganjurkan para sahabat untuk menyolatinya. Ini apa? Karena orang yang punya hutang meninggal itu di sana di akhirat akan menjadi beban, beban yang luar biasa beratnya. Sehingga ini hukuman, ya, peringatan dari Nabi Muhammad SAW, orang yang punya hutang dan tidak mungkin untuk bayar, ya, itu Nabi tidak mau menyolatinya. Tapi
tetap disolati oleh para sahabat yang tidak mau hanya Nabi. Sebab Nabi itu tidak mungkin akan bergabung dengan orang yang berdosa semacam itu. Tetapi alhamdulillah ada di antara sahabat itu yang usul kepada Nabi. Ya. Jadi jenazah itu utangnya 3 dinar. 3 dinar itu kalau sekarang ya mungkin 15 juta gitu ya. Tanya. Ada yang usul, "Hey Nabi, sudah utangnya saya jamin. Nanti utangnya saya tanggung. Saya yang akan nanggung membayarnya." Itu doman namanya, nanggung utang. Nah, setelah ada pernyataan dari Qutadah, namanya Qutadah, akan ditanggung Qutadah, maka Nabi berkenan untuk menyolati jenazah itu. Itulah doman, nanggung utang orang lain. Kemarin sudah kita bahas, ya kita sekarang ganti fasal. Faslun utawi iki ku fasal wal kafalatu. Kafalah itu juga tanggungan, menanggung, menjamin. Kalau tadi doman itu menjamin hutang, kafalah itu menjamin badan, menjamin orang lain yang kena masalah. Wal kafalatu lan utawi kafalah, jaminan bil badani, dengan badan, iku jaizatun, boleh, boleh. Iza kana nalika ono alal makfuli, atas orang yang dijamin bihi lawan kafalah, hakun, haknya hak li, berupa hak li adamiyin, hak anak Adam, manusia. Ini tiga, ini ada penjelasan di bawah ya. Tiga ini. Wa yusta'nasu li jawaziha biqaulihi ta'ala fa khudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Surat Yusuf. Jadi ini ada dasarnya itu kafalah. Dasarnya adalah firman Allah. Fa khudh, maka ambillah ya, ahadana, salah seorang di antara kami, makanahu, menggantikan kedudukan makful, orang yang dijamin itu ya. Inna, sesungguhnya kami, naroka, melihat kamu, minal muhsinin ya. Jadi karena ada orang baik kena masalah ya, ini boleh kita bantu ya. Karena masalah pidana yang ada hubungannya dengan muamalah kemanusiaan, bukan pidana jarimah ya, masalah haknya Allah, ini haknya anak Adam ya. Misalnya masalah pembunuhan ya. Pembunuhan itu hakikatnya adalah hak anak Adam ya. Kalau si pembunuh itu dimaafkan oleh keluarga terbunuh, itu bisa bebas ya, tetap bebas. Itu contoh ya. Contoh bisa bebas dalam syariat Islam seperti itu. Tapi kalau masalah pidana itu karena zina ya. Zina kan orang zina mukson itu kan dirajam sampai mati. Itu tidak bisa diganti, ya sudah, tidak bisa diganti, tidak bisa dijamin. Tidak ada orang yang menanggung, ya, kafalah semacam itu.
sedayanya itu. Jadi ini supaya kita tahulah istilah-istilah muamalah, ya, muamalah. Ya, sebab ngaji fikih ini sekarang sudah orang banyak tidak tertarik, ya, fikih. Padahal itu penting. Ya. Yang tertarik itu ya masalah tasawuf, masalah akhlak. Jadi di sini itu misalnya ya, hadis-hadis yang berhubungan dengan akhlak itu banyak dikaji, tapi yang ngaji fikih itu tidak ada yang mau, sebab apa ya, tidak menarik, tidak menarik. Yes, makanya saya memberanikan diri ya untuk semaju ngaji fikih, tidak apa-apa, tidak ada yang dengar ya tidak apa-apa, pokoknya saya selaku takmir ini sudah merupakan kewajiban, sudah saya sampaikan bagaimana toharoh bersuci, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat syariat Islam, bagaimana muamalah, sudah saya sampaikan ya, sudah sampaikan, sudah saya umumkan. Kalau misalnya masih ada yang tidak ngerti, bukan kesalahan kami ya, dulu kok tidak mau ngaji. Makanya setiap pengajian saya beri kesempatan untuk tanya, yang belum paham tanya. Sekarang ganti fasal. Faslun utawi iku fasal walis syirkati khamsu syara'ito. Jadi ini ganti fasal masalah syirkah. Syirkah itu kongsi usaha. Kongsi termasuk koperasi itu juga syirkah, koperasi itu. Koperasi itu hakikatnya adalah kumpulan orang-orang yang punya tujuan sama untuk mengelola usaha. Koperasi, CV, PT itu syirkah. Syirkah. Jadi kongsi. Kongsi itu paling tidak minimal 2 orang, minimal bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa lebih. Ya. Jadi bank-bank itu pada umumnya juga kongsi itu, ya. Itu kongsi dari para komisaris. Ya. Jadi kalau bank namanya komisaris, komisaris bank itu artinya pemilik bank. Pemilik bank itu adalah orang-orang yang punya saham di bank modal itu. Ini dalam muamalah, dalam syariat Islam namanya syirkah. Wali syirkati lan kedue syirkah kongsi iku khamsu syara'ito, ada 5 syarat. 5 syarat. Ini 4 ya. Syaratnya apa ini dijelaskan di bawah ini 4. Wa dalla ala masyru'iyatiha. Jadi syirkah itu dasar syariatnya, dasar disyariatkannya syirkah itu ma rawahu Abu Dawud, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Hadis Sunan Abu Dawud, nomor hadis 3383. Hadisnya an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ngucap sapa Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah menceritakan dari Nabi. Kemudian Nabi menceritakan kepada Abu Hurairah, Inna Allah yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, ini firman Allah itu secara garis besar ada 2 macam, firman yang redaksi dan kontennya itu dari Allah, itu namanya ayat Al-Quran, itu firman Allah.
itu redaksinya dari Al-Quran. Makanya baca Al-Quran itu satu huruf pahalanya 10. Karena apa? Yang dibaca itu adalah kalamullah, firman Allah. Yakin diri, yakin. Al-Quran itu kalamullah. Terus yang kedua, ya, kalamullah yang redaksinya dari Nabi, tapi isinya dari Allah. Kalau kita baca, ya pahalanya tidak seperti baca Al-Quran. Ya. Jadi redaksinya dari Nabi. Nabi menirukan maksudnya dari Allah. Mungkin firman Allah itu panjang. Akhirnya disingkat oleh Nabi di redaksi. Inna Allah yakul, sesungguhnya Allah itu berfirman, ana, aku kata Allah, ana utawi ingsun Allah, iku thalithu syarikaini, menjadi pihak ketiga dua orang yang berserikat. Menjadi pihak ketiga dua orang yang berkongsi. Itu kalau kongsinya dua orang. Kalau kongsinya banyak, ya Allah itu menyertai kongsi itu, gitu. Menyertai syarikat itu, menyertai. Tapi ini dalam hadis ini syarika ini orang, dua orang yang berkongsi. Jadi ada dua orang kongsi, itu Allah itu menjadi pihak ketiga. Itu maksudnya gitu. Malam yahun ahaduma sohibahu. Malam yahun, selama tidak khianat, tidak mengkhianati sopo ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, sohibahu, mengkhianati temannya. Ya. Jadi kongsi itu rawan khianat, tidak beres, ya, tidak beres. Sehingga Allah itu wanti-wanti. Pokoknya Allah menjadi pihak ketiga dalam dua kongsi itu. Selama dua pihak itu tidak mengkhianati. Fa idza khonahu, apabila ahaduma mengkhianati sohibahu, salah seorang mengkhianati temannya, kharajtu mim bainihima, maka aku kata Allah keluar, mim bainihima, keluar dari keduanya. Itu maksudnya apa? Gitu. Maksudnya bahwa usaha itu, ternyata usaha itu peran Allah itu sangat dominan. Kalau usaha itu sesuai dengan syariat, sidik, amanah, itu usaha itu akan dibarokai oleh Allah. Ini penjelasannya begini. Salisus syarika ini, ay ma'ahuma bil khifzi wal i'anah wa inzalil barukah fi malihima. Jadi maksudnya menjadi pihak ketiga dari dua kongsi itu, bahwa Allah itu ma'ahuma, menyertai keduanya. Kalau banyak, kongsi banyak, Allah menyertai usaha itu, menyertai koperasi itu, menyertai PT itu, CV itu, bank itu, ya gitu. Menyertai, tidak hanya menyertai, tapi bil khifzi, dengan menjaga, dijaga oleh Allah. Wal i'anah, dan ditolong. Wa inzalil barokah, dan diturunkannya barokah. Jadi usaha itu kalau
jujur gitu ya, jujur. Makanya usaha itu, kejujuran itu luar biasa. Yang selama ini muamalah ini kan kejujuran itu sangat diutamakan. Fi malihima. Jadi Allah itu memelihara, ya, memeliharanya, menolongnya, menurunkan barokah hartanya itu. Hartanya itu jadi barokah betul. Kharajtu min bainihima. Itu maksudnya naza'tul barokah. Aku cabut barokahnya. Jadi Allah keluar dari ketiganya itu bukan keluar dalam arti fisik itu. Artinya Allah itu mencabut barokah. Mencabut apa pemeliharaannya, penjagaannya, mencabut pertolongannya, mencabut barokahnya. Mimma lihima. Nah ini cak leka. Ada lima syarat. Yang pertama, ayyakuna ala qodin minad darohimi wadzana niri. Yang pertama, syarat pertama adalah kongsi itu, syirkah itu berupa uang. Darohim itu jamaknya dirham, dananir itu jamaknya dinar, berupa uang. Ya kalau sekarang berupa rupiah, berupa dolar. Nah, kalau orang internasional, orang barat, dolar. Kalau orang Arab, rial. Kalau Malaysia, apa ya, dolar. Apa ringgit, ya, ringgit. Singapura, dolar Singapura. Yang pertama. Jadi modalnya berupa uang. Kalau modalnya berupa barang, itu harus diuangkan. Ya. Saya modalnya ini emas 1 kilogram. Itu enggak bisa, 1 kilogram itu dihargai. Itu harganya berapa? Kalau 1 kilogram, 1 gramnya 500 ribu, 1 kilo kan 1000 gram ya, ya berarti 500 juta ya, 500 juta. Itu syaratnya, syarat. Yang kedua, wa ayyat tafiqo fil jinsi wan na'u. Wa ayyat tafiqo lan ing yento sesama, ya tafiqo itu sepakat, itu artinya sama, itu penjelasannya nomor 6. Ayul malani alladzani hamila, itu yang bawahan penjelasannya. Artinya sama fil jinsi wan nau'i maksudnya. Wa ayyat tafiqo sama fil jinsi wan nau, dalam jenis dan macamnya. Jadi misalnya koperasi, koperasi itu jenisnya sama, ya. Koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Jadi jangan sampai keluar dari itu. Itu ketentuannya. Wa ayyah litol malain. Yang ketiga, yakhlito itu campur gitu ya. Jadi dua pihak itu menjadi satu. Ya, nanti tidak harus sama, harus jadi satu. Misalnya A kongsi dengan B. A itu modalnya 1 miliar misalnya. B modalnya 0,5 miliar. Itu nanti harus jadi satu. Jadi 1,5 miliar. Nanti kalau
usaha itu berjalan mendatangkan keuntungan, ya keuntungannya dibagi berdua sesuai dengan sahamnya. Ya sudah barang itu yang 1 miliar bagiannya 2 kali lipat yang 1 miliar. Ini contohnya. Kalau rugi, kan usaha itu kan bisa rugi tuh. Kalau rugi ya sesuai dengan modalnya. Yang paling banyak ruginya ya yang 1 miliar. Itu maksudnya wa ayyuhal litol malain. Jadi 2 modal itu menjadi 1. Wa ayya'zana kullu wahidin minhuma. Wa ayya'zana lan ing yento izin, rela mengizinkan kullu wahidin setiap pihak minhuma dari kedua belah pihak li sahibihi terhadap temannya fit tasarruf di dalam pengelolaannya. Jadi masing-masing sepakat, ya rela pengelolaan bentuknya CV apa PT apa perusahaan-perusahaan yang lain, ya, itu saling mengizinkan. Ya kalau banyak ya rapat pemilik saham gitu. Ya. Fit tasarruf dalam pengelolaan. Terus terakhir wa ayyakuna lan yang ono apa ar-ribhu itu badi, ya keuntungan, wal khusranu dan kerugian, ya, itu disepakati wa yakuna ribhu wal khusran, untung rugi ala qadril malaini. Jadi untung rugi itu diukur dengan besar kecilnya saham malaini. Walikulli wahidin minhuma, dan bagi setiap pihak dari keduanya fasquha mata sa'a. Jadi ini karena ada kesepakatan, ya kesepakatan kalau bisa semuanya tertulis ya, sesuai dengan syariat ini, ya. Kalau ada hal-hal yang memang itu harus bubar, ya bubar, boleh kesepakatan bubar, ya. Fasakh itu rusak, merusak, ya mata sa'a apabila dikendaki. Bermata-mata, dan bermata itu kapan-kapan mata mati sapa ahaduhuma, salah seorang di antara kulli wahidin batolat, maka batal syirkah itu. Jadi satu pihak itu boleh membatalkan kongsinya, dan apabila salah seorang di antara keduanya itu mati, maka kongsi itu batal, ya, akhirnya kembali kepada ahli warisnya. Saya kira itu untuk diketahui sirkah kongsi. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk kita sekalian. Ini adalah ilmu, ya. Yang dapat kita ambil manfaatnya di sini adalah usaha itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam menjaganya, baik dalam pertolongannya, terutama dalam keberkahannya. Apabila di antara mereka itu khianat, mengkhianati satu sama lain, maka berkah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila amri thariq. Mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.